Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak D. Guru, yang kadang rajin bikin video dan kadang malas bikin video. Doakan Pak D. tetap rajin bikin video dan pantengin terus channel kami. Pada kesempatan kali ini, Pak D. ingin menunjukkan cara merger PDF melalui PDF 24. Ayo kita buka PDF 24, guys. Kalau yang nggak punya kuota, nggak usah praktekin, percuma. Yang punya kuota saja. Cara untuk merger PDF adalah setelah kita buka klik pdf24.org, org ya, bukan OMG, org. Kita klik merger PDF di atas ini. Ini bisa kita geser nih. Nah, pilihannya ada di atas. Kita cari merger PDF. Kalau Bapak Ibu berbahasa Italia, tinggal diganti Italia. Kebetulan saya bahasanya bukan bahasa Italia. Saya bahasa Inggris, jadi ketika saya ganti Itali, saya bingung ini. Kita kembalikan lagi coba, kita bahasa Inggris saja. Merger PDF, kita klik merger PDF, lalu di sini ada tulisan cost files, cost file, kita pilih cost files, cost file. Kita cari tadi, kita taruh di musik, musik mana ini musik? Nah, di musik ada ini kita. Kita coba mergerin. Yang ini aja yang kecil, kita mergerin ini sama ini. Op. Nah, sudah selesai eng-eng-eng saudara-saudara. Setelah selesai ini, coba kita klik ini pack mode. Nah, kalau pack mode nanti kita milih yang mau kita merger yang mana. Contoh nih, saya mau merger ini bentar, ini sama ini tiga saja. Berarti yang lainnya tidak. Coba kita merger. Nah, kita tunggu beberapa waktu. Oh, udah jadi. Langsung kita download, guys. Karena download sama preview cepetan download. Kita cek tadi 3 halaman saja. Apakah 3 halaman? Oh, betul sekali, guys. 3 halaman. Kita coba lagi. Nah, enaknya PDF 24 seperti ini. Kita tidak perlu keluar masuk, keluar masuk. Kita bisa pakai langsung. Nah, ini coba kita create bookmark. Kita merger. Kalau create bookmark kayak apa? Oh, langsung bekerja, guys. Inilah keuntungan dari penggunaan PDF 24. Filenya pun bisa diatur. Nah, ini sudah kita download, kita cek. Wah, ini tadi kalau pakai bookmark seperti ini. Coba satu lagi, tadi ada pilihan lagi. Tidak usah kita pencet, langsung kita merger. Kita pindah bisa nggak ini? Oh, bisa. Bisa kita pindah, kita pindah. Kita merger lagi. Kita download lagi 5, nah, cepet banget ya, baru ngitung langsung jadi, langsung kita buka, kita lihat hasilnya. Nah, oh, udah jadi nih. Nah, udah nyambung ya. Sekian tutorial dari Pak D. Guru. Doakan Pak D. Guru tetap eksis. Klik subscribe, tanda lonceng, dan like share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.